Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamer sebenarnya. Oke, jadi teman-teman, di video kali ini aku cuman ngebahas soal akun aku yang di video-video sebelumnya aku pernah cerita bahwa akun aku tuh kan dihack, teman-teman ya. Dan di situ kan aku hilang beberapa item aku, seperti UT aku hilang 2 dan gaya aku hilang 1, teman-teman. Nah, di sini aku bikin SG ya di IG aku. Jadi kalau kalian follow IG aku udah pasti tahu ya bahwa jadi kalau kalian kepo nih sama aku. Jadi sebenarnya aku tuh top up, teman-teman ya. UT dan gaya aku itu hasil dari top up aku sendiri, teman-teman ya. Itu aku top up diamond ya, diamond lock lah ya. Itu ya 14 DL aku kemarin beli, dan itu aku beli UT semua, gua babas semua UT-nya di harga kalau nggak salah kemarin itu aku belinya di 375 per satunya. Dan di situ ya aku mencari harga yang agak murah lagi, teman-teman ya, yang dimana aku dapat 2 UT tambah 2 UT lagi itu di harga, kalau nggak salah kemarin aku beli itu di harga 369 WL, teman-teman. Dan di situ aku hoki juga ya, dan akhirnya aku dapat tambah lagi, jadi UT aku tuh sekitar 7, teman-teman. Dan di situ aku seneng banget karena ini, kalau kalian pengen tahu ya teman-teman, kenapa gue seneng, teman-teman ya, karena aku itu ini loh, apa namanya, bisa beli lagi gitu kan. Tapi please ya teman-teman ya, jangan kalian hack lagi lah gitu ya. Ini bukan gua hasil kerja keras, bukan hasil kerja keras gua di Grotopia, teman-teman. Kalian tahu sendiri kalau Grotopia gua ya mainnya gitu-gitu doang gitu, nggak ada perkembangannya gitu. Kalau kalian lihatnya aja lah, ini orang nih bikin apa gitu ya, nggak jelas gitu ya. Kadang bikin cheat, kadang bikin profit, kadang bikin ini gitu kan. Nah, kalian aja bisa menilai gitu bahwa Bang Hendri ya bukan hasil dari Grotopia, teman-teman, tapi bahwa Hendri ini ya top up gitu. UT sama gayanya Hendri itu jujuran aja aku top up, teman-teman. Top up ya, top up nih ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, aku top up 14 DL dalam 1 hari, dan itu hasil kerja keras aku selama gua bekerja, teman-teman. Jadi ya aku mau nggak mau, sebenarnya aku nggak mau beli, nggak mau aku top up, tapi aku pikir-pikir lagi ya, karena aku membutuhkan namanya gaya dan UT, jadi mau nggak mau aku harus top up, teman-teman. Dan untuk farmable aku juga nanti ke depannya. Dan di sini aku nggak launching GT karena GT-nya lagi overload, teman-teman, atau server melebihi kapasitas. Jadi tadi aku coba-coba login, nggak mau masuk. Jadi ya wis, aku mau bahas ini aja dulu, teman-teman ya. Nanti kita bakal bahas yang lainnya aja. Oke. Okay? Nah, jadi please ya teman-teman ya, jangan kalian hack lagi, teman-teman ya. Jujur, gila sakit banget, coy. 14 DL ini kalau kalian mau tahu harganya berapa, bisa ya 70 ribuan. Aku top up, tahan. Gua tahan top up buat ya, gua mati-matian top up untuk ini nih, untuk gua main lagi GT, terus gua mau untuk nge-break lagi, untuk nge-farm lagi gitu. Dan ya, sampai sekarang itu UT masih ada, teman-teman ya di ini aku. Jadi ya wis lah ya, dan kalian naik lagi, teman-teman. Dan di sini aku mau jelasin juga, banyak dari teman-teman nanyain aku soal akun utama aku, bang, kenapa kok pakai akun utama, bang, kenapa nggak pakai akun mod aja, bang? Ya jawabannya itu, teman-teman ya, aku takut kena hack lagi, UT ku hilang lagi berkali-kali. Kalian enak banget ya nikmatin hasil UT aku, teman-teman ya. Jujur, kalian lihat sendiri ya, SG ku tuh aja udah tau lah pasti ya, aku nggak pernah namanya nggak top up gitu di GT gitu ya, nggak pernah aku nggak top up. Pasti top up aku. Kalau punya Gaut, UT, terus Ances, aku ada Ances 2 di akun utama aku. Jadi kalau kalian lihat ya, kalau ikut perkembangan YouTube aku atau lihat-lihat video-video aku sebelumnya, itu Ances itu aku beli pakai uangku sendiri, teman-teman.
gue pakai uang sendiri mati-matian untuk beli ances, dan itu ances yang aku beli di ini teman-temannya, aku belinya di itemku, dan itu aku pakai duit asli, bukan pakai diamond lock, bukan DL, bukan hasil diamond locknya bukan hasil kerja keras aku, tapi aku pakai duit asli untuk membayarin ances tersebut teman-teman. Jujur itu bertemaik banget ya teman-temannya, aku pengen banget istilahnya, aduh pengen lah gitu ya punya punya sesuatu yang lebih gitu kan. Tapi ternyata kalian malah ngehack. Aduh. Sebenarnya aku juga sakit juga teman-temannya, kalian ngehack akun aku itu sakit juga, apalagi UT aku hilang. Venus aku hilang juga. Di situ aku juga sakit, aku juga bingung mau ku apain lagi ini item aku. Dan itu tersisa satu, dan aku asli lama banget aku ngumpulin itu teman-teman, asli lama banget. Dan daripada aku kelamaan, jadi mau nggak mau aku harus top up. Ya, aku harus top up untuk biar bisa bikin konten lagi, bisa bahas-bahas farmable lagi gitu. Ya, jadi kalau kalian tanya-tanya, "Bang, lu cepet banget bang punya UT 7, punya gaya 1 ya itu karena aku top up. Top up teman-teman. Itu hasil ya, aku top up teman-teman. Kalau kalian pengen tahu aku dari mana hasilnya, ya itu top up. Ya, hasilnya ya dari uang aku kerja di real life gitu, aku beli gitu. Dan kalian menikmati hasilnya gitu dengan cara ngehack akun aku. Dan ya aku juga enggak bisa juga lah ngomongnya ya. Namanya musibah ya wis lah ya, aku juga enggak bisa. Nih kalau kalian lihat ya, di harga harga di Amolok sekarang itu 5.300 teman-teman. Satunya 5.300 dan itu aku top up sekitar 14 DL. Dan di situ aku sebenarnya berpikir juga gitu, lah buat apa gua top up ya gitu ya. Tapi ya karena aku juga butuh banget ya, farmable aku banyak. Jadi ya mau enggak mau aku harus beli gitu ya, top up. Gua harus top up gitu. Gua harus bangkit, gua harus top up biar gua bisa bikin konten lagi untuk teman-teman aku, buat kalian dan subscriber aku yang pastinya gitu. Ya udah ini aja sih sebenarnya yang gua mau bahas teman-teman. Kalau kalian nanya aku, "Bang, lu cepet banget bang dapat UT sama gayanya, Bang." Ya itu kalau dalam kutip ya, dalam kutip aku ya, aku top up. Dah, itu aja sih. Hasil top up dah. Ya kalau kalian nanya UT sama gaut aku cepet banget dapetnya, ya itu karena top up ya. Oke. Kalian catat aja sendiri ya. Aku top up teman-teman, mati-matian aku untuk top up sebenarnya. Aku enggak mau top up, tapi aku pengen dari hasil kerja keras aku di GT. Tapi ku pikir-pikir lagi karena aset aku banyak yang hilang dan aku harus balikin lagi dari awal, ya kelamaan juga. Dan aku juga bingung mau bahas konten apa lagi kalau udah di-hack gitu kan. Dan banyak aset aku hilang, aku udah pernah ceritakan aset aku hilang 500 ribuan. Dan di situ ya bertemek juga ya sebenarnya. Ya wis lah, oke teman-teman, thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan please jangan dihack lagi teman-teman ya. Cukup ini aja gitu ya. Jangan dihack lagi lah ya. Please lah teman-teman ya. Makanya aku pakai akun utama tuh ya, karena kalian itu tukang hacker gitu ya. Kalian lihat aja sendiri, aku top up. Kalian enggak mampukah? Kalian enggak mampukah untuk membeli diamond lock gitu, untuk beli UT sama gaya? Badar murah loh. Gaya aja 11 DL lah, taruh ya 11 DL. Ya udah bisa kalian dapat satu gaya gitu. Kalau kalian mau beli UT ya beli aja UT. Kumpulin aja 4 DL udah bisa dapat gitu. Dan harga diamond lock aja sekarang murah teman-teman. Di harga 5.300. Masa uang jajan kalian 5.300 nggak cukup? Nggak mungkin kan? Ya wis lah, itu aja sih sebenarnya. Ini jadi pelajaran gue juga untuk bikin konten selanjutnya. Nanti kalau misalnya ada privasi-privasi, gue bakal skip-skipin aja ya. Oke? Okay? Nah itu aja sih yang gue pengen kasih tahu ke kalian. Please jangan di-hack lagi teman-teman ya. Oke? Okay? Nih jujur, ini gue top up habis-habisan. Oke? Okay? Dadah!